Jarlun dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-73, puluhan masyarakat desa Ujung Patihah, Kecamatan Kuala Nagan Raya mengikuti lomba balap sepeda kolam. Lomba tersebut dipusatkan di halaman Masjid Desa Ujung Patihah. Ratusan masyarakat Kecamatan Kuala, khususnya Desa Ujung Patihah, ikut menyaksikan keseruan kaula muda dalam mengayuh sepeda di atas selembar papan yang diletakkan pada bagian tengah kolam. Alhasil, para peserta yang ikut membuat para penonton tidak dapat menahan tawa lantaran ekspresi dan kondisi jatuh para peserta ke dalam air yang lucu. Semoga kamu bisa. Satu, dua, tiga. Iya, kembali. Kembali, kamu bisa. Kamu bisa. Oh, gagal. Masih, atap. Oke, selanjutnya. Samju. Kami telah menyediakan memeriahkan hari ulang tahun RI ke-73 pada tahun 2018 ya. Berarti ini kegiatan tahunan, Pak? Kegiatan tahunan. Dari Sukamakmur, Rizky Bintang, Serambi On TV.